أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر semua sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam penuh barakah ini Allah Azza wa Jalla sandingkan kita bersama-sama dalam dewan kuliah ini untuk sama-sama kita berada di atas jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan sebagai taman-taman syurga dunia, dan sebagaimana yang kita maklumi inilah dia jalan shortcut untuk kita masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Majah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuruti suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, nescaya Allah Ta'ala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sepatutnya pada detik ini bukanlah kuliah yang sepatutnya diisi oleh saya. Namun sebagaimana yang kita sedia maklumi, ada kekangan dan ada masalah teknikal daripada guru yang sepatutnya mengajar. Dan saya cuma mengambil kekosongan ini untuk tidak membiarkan hadirin dan hadirat terkapai-kapai bersembang ataupun tidak mendapat apa-apa manfaat. Jadinya kita berada dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra, sampaikanlah peringatan kerana dalam peringatan pasti ada manfaat, dan mudah-mudahan manfaat itu kita sama-sama perolehi untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadinya insyaAllah pada kesempatan ini saya suka nak sama-sama tadabbur Al-Quran Al-Karim, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat sumul malaika wa ghashiyat sumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, tidak ada satu kumpulan manusia pun yang mana mereka ni bertandang, bertamu di salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bila masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita buat? Sepatut-patutnya kita dianjurkan untuk solat, zikir dan juga doa ataupun i'tikaf. Paling-paling tak ada apa nak buat pun i'tikaf. Duduk sahaja, bersihkan hati, mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi kata, mana-mana orang yang masuk dalam salah satu daripada rumah Allah Ta'ala, yatsluna kitab Allah. Dia bukan duduk main telefon, dia bukan duduk bersembang. Kat luar sembang bola, dalam masjid pun sembang bola lagi. Rugi. Jadi apa yang nak kena buat? Nabi suruh baca Quran. Kalau kata tak baca Quran sekalipun, wa yatadarasuna fima bainahum, dia mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan dapat 4 keberuntungan. So, masuklah mana-mana masjid, masuklah mana-mana musolla ataupun surau, bacalah Al-Quran, kemudian belajarlah isi kandungan Al-Quran. Nescaya 4 kebahagiaan kita akan dapat rasai kalau kita asyik mumarasah dan kita mulazamah, kalau kita melazimi baca Quran dalam rumah Allah Ta'ala. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika. Para malaikat akan senantiasa berdamping dengan orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Kita pernah dengar tentang malaikat Fudula yang saya pernah cerita dahulu? Pernah dengar? Malaikat Fudula. Kalau ditanya malaikat Ridwan, pernah dengar? Tak pernah dengar juga. Malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Jibril, tugasnya apa, Nurul? Menyampaikan wahyu Mikail, Israfil, meniup sangkakala. Tapi jarang sekali kita dengar tentang malaikat Fudula. Dan kisah ini saya terbaca dalam kitab Fiqhul Ad'ayati wal Adhkar, hasil karangan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yang baru-baru ni dia baru turun ke Indonesia untuk menyampaikan daurah di sana. Jadinya dalam kitab Fiqhul Ad'ayati wal Adhkar diceritakan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan Fudula. Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala Tuhan cipta malaikat yang namanya Fudula. Ataupun Fudula ini datang daripada perkataan fadilah, malaikat-malaikat yang diberi kelebihan. Kita pasti tertanya-tanya, apa tugas malaikat Fudula ni? Makanya Nabi bagi tahu, yatufuna fitturuqi yaltamisuna ahla dzikr. Tugas mereka hanya berlegar-legar atas muka bumi ni
mencari di mana ada penuntut ilmu. Subhanallah. Sampai-sampai mereka cari, jumpa dekat Baitul Salam. Jumpa dekat bangunan M. Koba, ada padanya pengajian. Kanadau halummu ila hajatikum. Salah satu daripada malaikat Fudullah ni, dia akan panggil yang lain-lain. Dia akan sebut apa? Halummu. Pakat mari sini semua. Ila hajatikum. Inilah hajat kita selama mana kita berlegar-legar atas muka bumi ini. Ha? Jadinya, fayahufunahum biajniatihim ila sama'id dunya. Mereka pun mengangkat sayap mereka sampai ke langit dunia. Maka berlakulah dialog di antara malaikat Fudullah ni dengan Allah Subhanahu wa Taala. Antara dialognya saya ringkaskan, Allah Ta'ala sebut, ma yaqulu ibadi. Hamba aku dalam majlis ilmu, benda apa dia sebut dan benda apa yang dia mahukan. Kita sebut apa dalam majlis ilmu? Malaikat Fudullah pun jawab, yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka. Wahai Allah, selama mana hamba-hamba ni berada dalam majlis ilmu, dia tak putus-putus bertasbih, bertakbir, kemudian dia memuliakan engkau, ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya, ma yas'aluna ibadi, hamba aku minta apa dalam majlis ilmu? Kita minta apa? Abu Talha nak tambah jodoh? Jangan. Nak apa? Nak apa? Ampunkan dosa? Baik. Kalau Tuhan dah ampunkan dosa, Tuhan akan hantar kita ke mana? Syurga. So, malaikat pun jawab, yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka minta syurga, ya Allah. Allah Ta'ala pun jawab balik, yas'alunal jannah hal ra'auha. Mereka minta syurga aku. Pernah tengok ke syurga aku yang nak masuk sangat ni? Subhanallah. Kita tak pernah jumpa hadis ni, sah? Hadis riwayat Abu Hurairah. Riwayat Bukhari. Jadinya, malaikat Fudullah tolong jawab, wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi Allah, ya Allah, tak ada seorang pun pernah tengok syurga engkau. Makanya Allah Ta'ala tanya balik, apa pendapat engkau kalau hamba-hamba aku ni dapat tengok syurga aku? Makanya, malaikat Fudullah pun jawab, إِذَا رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ لَكَ تَسْبِيحًا وَتَكْبِيرًا وَتَمْجِيدًا. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau hamba-hambamu ni dapat tengok syurga engkau, nescaya mereka akan top up lagi tasbih, takbir dan juga memuliakan engkau dengan melebih-lebih lagi. Bukan sekadar macam biasa je kita muliakan Allah Ta'ala. Kalau dapat tengok syurga. Tuhan tanya lagi, فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ. Mereka tak mau apa? Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak nak apa? Kita tak nak masuk neraka. Maka Tuhan tanya, hal ra'auha, yang tak nak masuk neraka aku ni pernah tengok ke neraka aku? Subhanallah. Hal ra'auha, Tuhan tanya. Subhanallah. Makanya, para malaikat pun jawab, wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tak ada seorang pun pernah tengok neraka engkau, wahai Allah. Maka bila Allah Ta'ala dengar jawapan para malaikat tersebut, Allah Ta'ala tanya pada malaikat, agak-agak kamulah, wahai para malaikatku, apa yang bakal berlaku kalau mereka dipersaksikan neraka aku? Maka malaikat pun jawab, ya Allah, kalaulah kita ni semua dipersaksikan, dapat melihat, menyaksikan neraka engkau, ya Allah, nescaya kita akan jadi orang yang paling laju lari dan kita akan menjadi orang yang paling takut. Asyaddalaka makhafatan. Asyaddalaha makhafatan. Punya takut sampai tak ingat benda lain dah. Kita akan lari cukup jauh dan kita paling takut sekali nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Bila Tuhan dengar saja jawapan para malaikat bagi pihak kita, maka Tuhan pun kata, fa'ushidukum, aku bersaksi di hadapan kamu, wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Subhanallah. Ini keberuntungan yang sangat besar. Tuhan kata, aku bersaksi di hadapan kamu, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Subhanallah. Sebab tu menghadiri majlis ilmu adalah salah satu daripada penghapusan dosa. Kita bila dapat datang majlis ilmu, syukurlah. Sebahagian orang tak ada masa langsung, tak ada waktu langsung. Sibuk dengan urusan tender, projek dan sebagainya. Tapi kita ni Allah Ta'ala lorongkan kesempatan dapat makan, dapat solat, dapat baca Quran. Ada pula waktu dapat datang majlis taklim. Makanya Allah Ta'ala kata, aku bersaksi, aku ampunkan dosa mereka. Tiba-tiba ada malaikat tanya lagi, ya Rabbi. Oh, ni tukang report. Malaikat pre-report. Dia report apa ke Allah Azza wa Jalla? Faminhum unasun la ya'tuna ala dhalik. Dalam hadis disebutkan, tapi ya Allah, di antara mereka ni bukan datang semata-mata nak belajar. Oh. Ada di antara kita yang datang menuntut ilmu ni, dia bukan semata-mata datang nak menuntut ilmu, ya Allah. Ada hajat-hajat yang lain mereka ni datang.
Faham tak maksudnya? Contoh, ada di antara kita pun kata, malam ni ada game bola lah pukul 11 malam. Okey, nak jumpa dekat mana? Kita jumpa dekat M. Koba. Subhanallah. Tiba-tiba sampai dekat M. Koba, dia kata, malam ni ada kelas, tak sangka pula. So, mereka pun naik ke atas kelas tingkat 1 dan mereka pun duduk. Makanya, kita tanya, niat asal mereka nak pergi tengok bola ke nak datang majlis ilmu? Mereka nak pergi tengok bola. Tapi disebabkan mereka singgah, tiba-tiba ada orang sampai dekat bawah tu, dia pun kata, jom lah naik tingkat 1, kita dengar ceramah sama-sama. Makanya dia pun duduk dalam majlis ilmu. Malaikat report pada Allah Azza wa Jalla atas urusan tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla pun kata, humul julasa la yashqi bihim jalisuhum. Siapa pun mereka, selagi mana mereka bertamu dan bertandang dalam majlis ilmu, aku ampunkan dosa mereka dan aku tak kisah apa sekalipun. Subhanallah. So, sama ada niat kita kadang-kadang di awalnya agak melenceng ataupun melencong. Makanya bila mana kita dah duduk dalam majlis taklim, haraplah yang Allah Azza wa Jalla akan ampunkan dosa kita. Baik, kita tak masuk lagi dalam tadabbur ni. Baru satu poin yang Nabi kata, kalau kamu duduk dalam masjid, kamu baca Quran, itu ceritanya. Akan ada malaikat yang senantiasa bersama dengan kita, mengangkat sayap mereka sampai ke langit dunia, mendoakan kita. Yang kedua, keberuntungannya bila kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala, kita baca Quran ataupun belajar Al-Quran, kita akan dikurniakan dengan ketenangan. Nazalat 'alaihimus sakinah. Ketenangan itu tak ada di kedai kopi, ketenangan itu tak ada di bengkel, ketenangan itu tak ada di tempat lain. Dan ketenangan itu sangat-sangat ajaib kerana dia berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita biasa tengok orang yang dengar ceramah dalam rumah Allah Ta'ala, baru ustaz baca mukaddimah, mata dia dah bergenang dah. Bukan sebab insaf, tapi mengantuk. Dia tenang, tak ada orang kacau, tu dia boleh pejam. Akhirnya, Assalamualaikum, dia pun celik balik, dah habis rupanya. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga, waghasyat sumur rahmah. Keberuntungannya Allah Ta'ala suka nak menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang bertandang ke rumah Allah Ta'ala dan baca Al-Quran dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sangat berbangga bagi mereka yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, kemudian dia baca Quran, kemudian dia mempelajari isi kandungan Al-Quran. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya di atas aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kalau kita lepak di kedai mamak, di kedai kopi, gelak terbahak-bahak dekat luar, agak-agak Allah nak sebut nama kita? Wallah Ta'ala alam. Tapi duduk dalam rumah Allah Azza wa Jalla, baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut nama kita. Tengok fulan, tengok hamba ku, dia duduk dalam rumah ku, dia baca kalam aku. Allah Ta'ala sebut dan Allah Ta'ala berbangga atas urusan kita. Jadinya, biarlah kita tak terkenal oleh penduduk bumi, tapi nama kita bergegar di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkenaan dengan apa yang kita nak share pada malam ini tentang tadabbur Al-Quran Al-Karim, urusan ini pernah saya tarik sikit-sikit-sikit dalam kuliah-kuliah saya sebelum ini. Tapi hari ini, disebabkan ianya adalah kuliah umum, makanya saya suka nak share apa yang saya tadabbur ketika mana saya balik daripada Mekah dan Madinah tempoh hari. Dan kalau ada di antara kita yang mencatatkan tadkirah umum pada malam ini, maka tajuk besarnya penghuni-penghuni syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka yang Allah Ta'ala suka nak muliakan di dalam syurganya? Soalan saya umum, termasuk diri saya, kita semua nak masuk syurga ke tak mau? Nak masuk. Jadinya kita kena cek, adakah kita memenuhi kriteria ataupun ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ini, bermula ayat 19 sehingga ayat 35. So sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu bermula ayat 22 sampai ayat 35 tentang ciri-ciri manusia yang Allah Ta'ala nak muliakan dalam syurga. Kenapa saya pilih ayat 19 sehingga 35 ni? Sebab ayat 19 sehingga ayat 21, Tuhan nak cerita kat kita siapakah ciri-ciri kita yang dinamakan manusia ni. Baru Allah Ta'ala elaborate orang yang Allah Ta'ala nak muliakan dalam syurga kelak. Baik, saya mulakan. Surah ini namanya Al-Ma'arij, surah yang diturunkan di Mekah. Terdapat pada juzuk yang ke-29, bermula pada muka surat 568 sehingga 560, dia memiliki 44 ayat. Dan Al-Ma'arij ini bermaksud tingkatan.
Apakah maksud tingkatan? Tingkatan tersebut adalah perjalanan para malaikat yang turun daripada sisi Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini untuk mengambil report dan menghantar report semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Tuhan nak bagi tahu kepada kita, minallahi dzil ma'arij. Allah Ta'ala lah yang kontrol perjalanan tersebut. Perjalanan malaikat turun ke langit, turun ke bumi, kemudian report balik semula kepada Allah Ta'ala apa yang berlaku atas muka bumi ini. Baik, so itu secara umumnya apakah maksud al-ma'arij, iaitu tingkatan perjalanan. Baik. Pada ayat 19, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kepada kita tentang siapakah yang dinamakan manusia. Tuhan kata, innal insana khuliqa halu'a. Yang dinamakan manusia, hadirin hadirat rahimakumullah, Tuhan kata diciptakan fitrahnya senantiasa gelisah. Kita kaya ke, kita miskin ke, kita dah kahwin ke, kita belum kahwin ke, kita ni budak kecil ke, kita orang tua ke, kita senantiasa berada dalam keadaan gelisah. Orang yang miskin memiliki beberapa orang anak, maka dia akan gelisah, hari ni apa aku nak suap anak aku makan. Sedangkan orang yang kaya pula, setelah mana dia baru dapat tender bernilai RM100,000 hari ini, maka dia tertanya-tanya pula, macam mana pula tender yang baru aku submit tadi untuk minggu depan dapat ataupun tidak. Dia akan senantiasa keluh kesah dan juga gelisah. Itu ciri-ciri manusia. Seorang tua, dia akan gelisah. Dia kata, ish, kalaulah aku dapat kembali ke zaman remaja aku. Dan budak muda pula, dan dia, contoh budak kecil yang pergi sekolah pula, dia akan kata, bestnya tengok abang-abang tu bawa motosikal, minum di kedai kopi, sedangkan aku perlu pergi ke sekolah. Kalaulah cepat aku habis sekolah, cepat pula aku dapat minum di kedai kopi. Subhanallah. Ha? Maknanya, budak-budak pun dia akan gelisah, orang tua pun dia akan gelisah. Siapa pun kita. Kita ni berilmu ataupun tak berilmu, kita akan senantiasa gelisah. Kemudian Tuhan kata pada ayat 20, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Ciri-ciri manusia yang seterusnya, bila mana dia ditimpa dengan musibah ataupun kesulitan, makin dia berkeluh kesah, makin dia bertambah-tambah gelisah dalam diri dia. Contohlah, kita memang dah susah dah. Kita memang orang miskin, kita memang orang yang fakir. Tiba-tiba ditimpa lagi anak pula sakit, demam dan sebagainya, maka insan punya sifat, dia makin akan bertambah keluh kesah. Ataupun orang yang biasa dah kerja, gajinya RM3,000. Tiba-tiba, dia difitnah oleh teman-temannya sampai bos dia pun kata, aku terpaksa menurunkan pangkatmu dan gajimu terpaksa turun. Maka, dia dah biasa hidup pada kadar RM3,000, tiba-tiba jadi RM2,000, dia akan berkeluh kesah. Padahal, masih ada lagi RM2,000 untuk dia menghadapi bulan tersebut. Tapi insan, dia tak nampak yang lain punya nikmat. Dia nampak RM2,000 ataupun RM3,000 tadi. So itu ciri-ciri manusia. Yang ketiga, Tuhan kata wa idza massahul khairu manua. Manusia punya sifat, bila dia diberikan kebaikan, dia diberikan kenikmatan, maka apa yang berubah? Dia akan menjadi orang yang kedekut. Subhanallah. Faham tak, Kak Mimi? Masa susah, masa kita susah, kita berkeluh kesah. Masa kita senang, kita kedekut. Subhanallah. Ini memang fitrah kita, tak usah bohong. Saya dermawan ustaz, tak. Memang Tuhan dah bagi tahu dah, ciri manusia bila dia ditimpakan kenikmatan, dia akan jadi kedekut. Sebab itu dalam juzuk amma, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi mereka yang sering-sering kali mengkeji, kecelakaan bagi mereka ataupun golongan manusia yang suka menghina. Siapakah orang yang suka mengkeji? Siapakah orang yang suka menghina? Tuhan sebut pada ayat seterusnya, allazi jama'a malau wa addada. Orang yang senang-senang keji, orang yang senang-senang hina orang ni adalah orang yang asyik kumpul duit, kumpul, wa addada, dihitung. Cukup tak cukup. Lebih malang lagi, yahsabu anna malahu akhlada. Dia sangka duit tadi tu akan senantiasa bersama-sama dengannya sampai dia boleh bawa masuk dalam kubur dan dia dapat rasuah mungkar dan nakir. Ini perumpamaan. Seolah-olah dia boleh bawa duit dia masuk dalam kubur. Dan duit tersebut dalam kubur akan bantu dia pula untuk diringankan azab. So, nak bagi tahu, orang yang senang keji, orang yang senang menghina adalah ciri manusia yang suka kumpul harta ataupun orang yang banyak duit ataupun orang yang banyak nikmat. Sebab itu Tuhan kata, ciri-ciri manusia bila banyak duit, dia makin kikir. Dia makin kedekut. Jadi, bermulalah
episod ataupun bermulalah kategori yang Allah Ta'ala nak sebutkan siapakah orang yang aku nak muliakan dalam syurga aku kelak. Pastinya, ciri-ciri ini berlawanan dengan tiga sifat yang kita sebutkan tadi. Berlawanan. Baik. So, Tuhan nak bagi tahu orang-orang yang tidak berperangai seperti itu. Bila dia kaya, dia tak kedekut. Bila dia susah, dia tak gelisah. Siapa mereka? Tuhan kata pada ayat 22, illal musallin. Yang pertamanya Tuhan kata, orang yang mendirikan solat. Jadinya, kalau kita cek diri kita, kita ni kedekut ataupun tidak kedekut, kita kena cek, aku ni solat ataupun tak solat. Itu yang pertama. Kemudian, bukan sekadar itu, Tuhan elaborate lagi. Tuhan pecahkan lagi, apakah ciri orang yang solat. Pada ayat 23, Tuhan kata, alladhinahum ala solatihim da'imun. Tuhan kata, orang-orang yang senantiasa menjaga call time prayers. Cakap Inggeris ni. Amin. Dia menjaga awal waktu solat tu. Bukan sekadar dirikan solat, tapi dia menjaga awal waktu solat tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Dalam banyak-banyak amalan pekerjaan atas muka bumi ni, benda apa paling Tuhan suka? Maka Nabi jawab apa? As-salatu ala waktiha, solat di awal waktu. Summa ayyu, lepas tu apa wahai Rasul? Nabi pun jawab birrul walidain. Summa ayyu, lepas tu apa wahai Rasul? Nabi pun jawab al-jihadu fi sabilillah. Maknanya kita kalau nampak ada orang yang mati di jalan Allah, kita dah angkat tangan tabik dah. Dia memang pejuang, dia memang perwira, dia memang hero. Tapi Nabi nak bagi tahu title orang yang mati syahid tak boleh lawan orang yang menjaga solat di awal waktu. Pasal Allah Ta'ala betul-betul sayang kepada orang yang menjaga awal waktu solat. Contoh, 1.25 masuk zuhur, pukul 1 hati dia dah tak sedap dah kalau masih lagi duk buat kerja. 1.5 minit dia dah siap sensing lengan dia dah. 1.10 minit dia dah start cabut dia punya stokin untuk dia pergi ambil wuduk. Kemudian dia pun pergi pakai minyak wangi menuju ke rumah Allah Ta'ala. I'tikaf sementara masuknya waktu solat fardu zuhur. Itu ciri yang pertama, bukan sekadar solat. Kalau nak cerita solat, ada orang tahu zuhur masuk 1.25, asar masuk 4.46, 4.45 lebih kurang lah, ataupun 4.40. Tetap juga dia kata, aku nak semayang zuhur pada pukul 4.30 petang. Solat ke tak solat? Tak. Zuhur 1.25, asar 4.40. Tapi dia sengaja solat pukul 4.30. Zuhur ke tak zuhur tu? Tetap zuhur juga. Tapinya kita kena faham yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang solat. Siapakah manusia yang celaka dalam solatnya? Tuhan kata, alladhinahum an solatihim sahun. Itulah dia orang yang melalai dan melengah-lengahkan solatnya. Dengar baik-baik. Sebab tu ada, kalau kita baca tafsir surah Al-Ma'un ini, sebahagian daripada ahli tafsir dia kata syukur Allah Ta'ala tak kata alladhinahum fi solatihim sahun. Tapi Allah Ta'ala sebut alladhinahum an solatihim sahun. Sebab kalau Allah Ta'ala kata alladhinahum fi solatihim sahun, nescaya kita semua ni berada dalam keadaan celaka. Maksudnya apa? Kecelakaan bagi orang yang solat, yang mana mereka lalai dalam solatnya. Fi solatihim sahun. Biasa tak kita tengah-tengah solat, kita teringat kunci rumah dekat bawah bantal. Yang tengah masak tak tutup gas lagi. Anak mandi tak tutup pilih air lagi. Benda tu berlaku dalam solat ke luar solat? Biasanya berlaku dalam solat. Dan kalau berlaku dalam solat dan Allah Ta'ala turunkan fi solatihim sahun, nescaya kita tergolong dalam orang yang merugi dan juga celaka. Tapi syukur dia kata Allah Ta'ala turunkan alladhinahum an solatihim sahun. Maksudnya, dia masih mendirikan solat tapi dalam masa yang sama dia melengah-lengahkan waktu solat tu. Asal 4.40, 4.30 boleh semayang lagi. Maka dia pun dirikan solat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pernah baca satu hadis, Nabi masuk dalam Masjidin Nabawi, hampir sangat masuk waktu maghrib, sampai Nabi kata, hatta zahara qarna syaitan. Dah keluar tanduk syaitan dah. Maksudnya apa? Betul-betul nak masuk waktu maghrib dah. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia pun solat. Solat. Dia solat asar. Dah hampir sangat masuk waktu maghrib. Makanya Nabi kata apa? Lau mata ala halihi hadha mata ala ghairati millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki ni mati dalam keadaan ini, dia bukan mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah.
Soalannya, kalau kita nampak seorang mati dalam solat, apa kita akan sebut? Husnul. Oh, ini mati bagus ni, mati dalam solat ni. Padahal ada hadis Nabi sebut, kalau dia mati macam ni, dia bukan mati sebagai umat aku. Kenapa? La yatimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudihi. Sebab laki tadi, bila dia semayan kat hujung waktu, nescaya dia tidak akan sempurna pada rukuknya dan dia akan kelang kabut ketika dia sedang sujud. Nabi elaborate lagi, Nabi kata, kama yang kirul ghuraba fid dam. Tak ubah seperti burung gagak yang sedang mematuk pada bangkai. Sebab tu Tuhan bagi tahu kepada kita, manusia yang aku nak muliakan dalam syurga aku kelak, bukan sekadar orang yang solat, tapi orang yang menjaga call time prayers. So kita kena jaga start hari ni. Semua nak masuk syurga tadi, bila mana ditanya, semua angguk, semua senyum nak masuk syurga. Kena check awal waktu solat. Tengok bola sampai pukul 2 pagi tak jadi masalah. Subuh mau kena jaga waktu dia. Ha? Jangan sampai terlajak, kemudian kita salahkan alam tak berbunyi. Allah. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Saya bagi tahu, penghuni syurga yang Allah Ta'ala nak muliakan ini, kalau tengok pada ayat ni, ada 8 kategori. So kita sebut yang pertama tadi, orang yang menjaga awal waktu solat. Yang keduanya adalah mereka yang Allah Ta'ala sebut, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam poket kita ni ada duit, kemudian kita ada portion khas, bahagian khusus untuk siapa? Lissaili wal mahrum. Untuk orang yang meminta-minta dan untuk orang yang tidak meminta-minta. Kita jangan tunggu orang minta baru kita nak bagi sedekah. Makanya Tuhan pada ayat ini, Tuhan bagi motivasi kepada kita, bila kamu ada duit, kamu kena bagi pada sang peminta dan juga kamu kena bagi, timbulkan keinginan, walaupun dia tak minta, aku cuba nak bagi juga. Dengan ada sifat itu, Allah Ta'ala akan muliakan kita dalam syurga. Masalah kita hari ini, memang ada di antara kita kata, macam mana aku nak bagi sedekah ustaz? Sedangkan aku sendiri pun tak cukup. Tak? Kita suka nak bagi sedekah, time kita kaya. Sedangkan Nabi SAW sebut, mana kasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu bi'afwin illa izza, wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahullah. Harta kamu sesekali tak akan pernah berkurang dengan jalan sedekah. Sepatut-patutnya, bila kita sedar duit kita makin kurang, kita makin banyak memberi sedekah. Nah, sepatutnya. Tapi disebabkan kita memang telah dijanjikan oleh syaitan. Kita baca hari itu dalam kelas tahsin kita, apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah? As-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan punya bisikan, memang janji dia, dia kata kalau kamu bagi sedekah, miskinlah kamu, faqr. Wa ya'murukum bil fahsya, daripada kamu bagi sedekah, lebih baik kamu pergi tengok wayang. Daripada kamu bagi sedekah, lebih baik kamu pergi karaoke. Hati kamu akan jadi lebih lapang dan juga tenang. Kamu seronok nampak duit kamu. Nafsu kamu juga dipenuhi. Subhanallah. Dengan duit kamu tadi. Tapi Tuhan tempelak, Tuhan kata, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Siapa yang sanggup menggadaikan hartanya di jalan Allah Ta'ala, Tuhan janji dua hal juga. Satunya kata Allah, aku akan bagi pengampunan. Dan yang keduanya, aku suka nak menyampaikan anugerah-anugerah yang tak terhingga buat kamu. Sebab tu, kadang-kadang ada di antara kita, duit tak banyak, tapi hati lapang, tenang, boleh baca Quran, boleh zikir, nampak orang buta lintas jalan, kita boleh berhenti motor, tarik tangan dia, lintas, hati lapang. Tapi setengah orang duit banyak, tapi waktu baca Quran tak ada, solat tak ada, dengan anak bini tak ada masa. So, nak bagi tahu kepada kita, Nabi SAW sebut, laisal ghina ghinal mali wal aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah seseorang itu dipanggil kaya bila dia banyak duit, tapi seseorang itu dipanggil kaya bila jiwanya kaya dan lapang. Subhanallah. So kita kena ada portion lah. Portion khas dalam wallet ni. Tabung dah berjalan tadi, ada portion khas. Ha, kita keluar, tengok kawan kita makan tak makan, dia tak minta apa kita belanja. Belanja. Dengan pengharapan mudah-mudahan cara ini Tuhan muliakan aku kelak di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ciri orang yang Allah Ta'ala nak muliakan dalam syurga kelak adalah orang yang membenarkan urusan hari kiamat. Tuhan tak kata yasdiqun, tapi Tuhan kata yusaddiqun. Sebab yasdiqun maksud dia percaya, yusaddiqun maksud dia membenarkan. Non-Muslim, dia percaya tak Allah Ta'ala ada? Non-Muslim percaya. Non-Muslim percaya tak lepas mati akan ada penghisaban dan pergi ke syurga dan neraka? Dia percaya. Tapi masalahnya Tuhan kata, bukan sekadar percaya yang aku nak kalian persaksikan. Tapi aku nak kalian membenarkan.
hari kiamat punya hal. Faham tak maksudnya apa? Inilah ciri-ciri kita membenarkan hari kiamat. Kita datang majlis taklim, kita dirikan solat, kita bagi sedekah, kita puasa bulan Ramadan, kita pergi haji dan umrah. Ini ciri orang yang membenarkan hari kiamat. Bahkan, mudah sekali hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia klaim dia beriman pada Allah, klaim dia beriman pada hari akhirat, nak masuk syurga Allah Ta'ala, maka dia kena sebut yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak sebut, lebih baik dia diam. Diam itu sendiri pun telah menampakkan yang kita ni membenarkan urusan hari kiamat. Boleh jadi kawan-kawan kita banyak bercakap, tapi kita punya diam ni, Allah Ta'ala lebih nak masukkan kita dalam syurganya disebabkan kita diam berbanding orang yang banyak cakap. Faham tak? Jadi sebab tu, bila timbul satu-satu isu, jangan jadi orang yang berbangga dapat cepat-cepat ulas. Dan kita berharap ada orang claim, "Ush, dia tu lah penyampai cerita dia, dahsyat dia, cukup laju dia punya internet." Kita berbangga atas pujian orang tersebut, bahkan belum tentu cerita tersebut benar ataupun tidak. Makanya takut-takut kita mengumpat ataupun kita menfitnah orang lain. Baik. Yang keempat, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Tuhan kata, ciri-ciri orang yang berikutnya aku nak muliakan dalam syurga Allah Ta'ala, dia adalah orang yang ketika mana disebut tentang urusan azab, hatinya gentar dan gerun. Takut. Dengar ucapan azab sahaja kita dah takut dah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَيَحْشُرُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa atas muka bumi ni dia berpaling daripada ingat aku, nescaya aku akan sempitkan kehidupannya, kemudian menjelang hari kiamat aku akan butakan matanya. Sepatutnya bila kita dengar ayat ni, hati kita menjadi takut. Ish, aku ni hari ni dah istighfar berapa kali dah? Hari ni aku dah bagi sedekah ke belum? Hari ni aku dah telefon mak ayah aku tanya khabar ke belum? Kita dah start takut bila dengar Tuhan kata, "Kamu bangkit besok hari kiamat, buta mata kamu." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Malah kita akan jawab pula pada Tuhan, "Tuhan, awak sekarang aku buta. Dulu elok aja aku celik." So Tuhan jawab apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Uish, kalau faham ayat ni, remang bulu roma. Tuhan kata apa? Kenapa hari ni kamu buta? Dulu kat dunia kami tunjuk habis dah. Keterangan-keterangan melalui Quran, keterangan-keterangan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu lupakan tanda-tanda tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ni aku pula lupa kat hamba. Subhanallah. Kita dengar ayat macam ni, sepatutnya hati kita jadi gerun dan takut. Tapi nak buat macam mana? Ramai di antara kita bila dibacakan firman Allah Ta'ala, kita tak berasa apa-apa sebab kita tak faham. Ramai orang bila dia dengar Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Tak rasa apa-apa. Tahu tak? Sebab kita tak faham. Padahal Allah Ta'ala sound kita, Al-Qari'ah. Tahu apa pasal Qari'ah? Tuhan tanya sekali lagi, mal qari'ah, benda apa qari'ah ni? Wa ma adraka mal qari'ah, kamu tak tahu pun qari'ah tu benda apa? Meh, aku nak cerita, kata Allah Ta'ala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kalau kamu bertemu dengan qari'ah tersebut, urusan manusia yang kamu sangka hari ni aku ada BMW, aku ada Velfire, aku ada Alphard dan sebagainya, aku ada rumah macam mahligai, aku ketika berjalan semua orang tabik dan tunduk pada aku. Tuhan kata kalau kamu jumpa dengan qari'ah, kamu tak ubah macam kelkatu yang kelangkabut mencari cahaya lampu Kalimantan. Faham tak? Kelangkabut. Tak tahu nak pergi kat mana. Depan tak kena, belakang tak kena, anak bini lupa dah, kawan-kawan pun tak minta tolong dah. Tapi kita tak rasa apa-apa. Sebab kita tak faham. Tuhan kata, ciri-ciri orang yang ketika mendengar azab aku, hati dia gerun dan gentar. Makanya kalau kita tak faham. Dengar? Kalau kita tak faham dan kita... Boleh jadi kita baca firman Allah Ta'ala, kita tak berasa apa-apa. Kita dengar apa yang Tuhan nak sebut pada ayat yang ke-28 ini. Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. Sesungguhnya, tidak layak bagi sesiapa pun di antara kita merasa aman daripada azab Tuhannya. Kalau kita tak faham satu pasal dah. Yang kedua pasal yang kita kena ambil peduli, jangan anggap diri kita selamat senantiasa daripada azab Allah Ta'ala. Aku dah main baitu salam dah, tak kenalah kot masuk neraka. Aku dah solat tadi dah, takkan lagi aku nak berdosa. Aku dah puasa Isnin Khamis, takkan kena gaut lagi kot. Dah puasa Isnin Khamis, orang lain makan melantak satu macam. Aku dah puasa Isnin Khamis, puasa sunat.
takkan kena kencing manis lagi kot. Jangan pernah sangka aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ujian. Nabi Ayub alaihi salam ada ujian sakit kulit. Ha? Nabi Nuh alaihi salam dalam ramainya umat Nabi 80 orang sahaja yang ikut naik atas bahtera. Itu pun ujian. Ha? Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa ni. Sepatutnya kita sentiasa berharap Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita menjelang hari kiamat, ataupun kita harap Allah Ta'ala tak azab kita atas muka bumi ni awal-awal lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab tu Nabi ajar kepada kita dalam setiap hari, kalau ada di antara kita yang mengucapkan 3 kali permohonannya, Allahumma inni as'alukal jannah, dia sebut 3 kali, maka syurga akan kata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam aku. Dan kalau ada di antara kita yang sebut, kata Nabi SAW 3 kali, Allahumma jirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka. 3 kali kita sebut, Tuhan, aku berlindung, tak nak masuk dalam neraka, ya Allah. Kita minta 3 kali, maka neraka pula akan kata kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam aku. Tinggal lagi hari ini, kita tak minta macam mana yang Nabi SAW sebutkan. Rugilah. Baik, yang ke-5 eh? Yang ke-4 ke yang ke-5? Yang ke-5. Walladhinahum lifurujihim hafizun. Ciri manusia yang kelima Tuhan nak muliakan dalam syurga kelak adalah orang yang menjaga kemaluan dan kehormatan dirinya. Ha? Bab cerita kemaluan ni memang tak boleh pandang remeh. Pasal Nabi pernah sebut ada orang diazab dalam kubur hanya kerana dia tak kencing, dia tak sembunyi ketika dia buang air, ataupun dia tak bersuci dengan sebersih-bersihnya ketika dia buang air kecil. So jangan pandang remeh bab kemaluan. Tapi dalam ayat ni, konteks ni Tuhan nak bagi tahu, bila kamu dah ada pasangan, serahkan kehormatan kamu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malum. Kamu serahkan kehormatan kamu untuk pasangan, yang perempuan bagi pada laki ataupun pada suami, suami bagi pada isteri kehormatan dirinya, maka Tuhan kata kamu tak berdosa. Famani bataga wara adzalika faulaika humul adun. Tapi kalau kamu langgar apa yang telah Allah Taala tetapkan, kamu melampau. Contohnya apa? Seorang lelaki yang telah memiliki isteri, suami memiliki isteri, tetap juga dia keluar berzina dan mencari pelacur di luar sana. So Tuhan kata, adun, melampau. Lebih malang lagi bagi seorang isteri apabila dia memiliki seorang suami, dia keluar mencari lelaki juga untuk dia memuaskan nafsu. Gay. Ataupun perempuan, dia tak puas dengan suaminya, maka dia cari perempuan lain pula untuk memuaskan nafsunya. Lesbian. Ha, LGBT ni kita kena tolak habis-habisan. Ha. Kalau kita kenang-kenangkan balik peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Lut alaihi salam, sebab tu hadirin hadirat rahimakumullah, setiap di antara kita ada ujian. Dan walaupun kita dah jadi orang yang soleh, kadang-kadang kita punya orang-orang yang hampir dengan kita tu kurang soleh, maka bersabar dan istiqamahlah. Sebab nak bagi tahu, Nabi Lut sendiri adalah orang yang soleh, tapi isteri dia Talihah. Betul tak? Masa malaikat datang menjadi manusia, siapa yang pergi panggil orang kampung supaya datang ke rumah Nabi Lut? Isteri dia sendiri. Ha? Nabi Nuh alaihissalam, seorang yang soleh, tapi anak dia ikut tak naik bahtera? Anak dia tak ikut. Anak dia bagi alasan, aku dah nampak dah puncak bukit tu, kalau aku berenang, selamat dekat atas puncak tersebut. Betul? Nabi Ibrahim alaihissalam, soleh ke tak soleh? Soleh, tapi bapa dia masuk syurga ataupun tidak? Tak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi, innahu kana minad dhalin, ya Allah, ampunkanlah bapa aku, dia tu termasuk orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim dah tahu dah. Tapi nak bagi tahu, orang-orang soleh kadang-kadang ujiannya datang daripada orang yang sangat hampir daripada dia tu. Jangan sampai kita ni sendiri yang, contohlah, kita datang mengaji tapi isteri tak dengar cakap. Kita datang mengaji, anak melawan cakap kita. Ini semua ujian yang Allah Taala nak bagi. Maka bersabarlah. Dalam surah Al-Ma'arij ini Tuhan kata, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang sangat-sangat indah. Ha? Nabi sendiri pun ada ujian. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada ujian. Apatah lagi yang kita punya ujian ni tak sebesar mereka. Saya bagi contoh mudah. Dalam peperangan Khandaq, sahabat-sahabat Nabi nak report pada Nabi, mereka ni lapar. Mereka cuba datang dekat Rasul, mereka pun angkat baju. Nabi tengok dekat perut mereka ada batu. Nabi senyum, Nabi pun angkat baju Nabi, ada 2 ketul batu. Ha? Kita hari ni, masalah kita bukannya tak ada makan. Tak tahu nak makan kat mana. Duit terlalu banyak sampai kita pun bela. Bawah sat lagi pun ada
nasi lemak, depan sikit ada Mid Valley, belakang sana kat istana ada Bellamy. Macam kita punya pilihan. Kemudian kita kata, Tuhan telah menyempitkan rezeki aku. Subhanallah, malam ni tak ada makan. Bukan tak ada makan, tak buat pilihan sahaja. Baik. Famani bataga wara'a dhalika fa'ula'ika humul adun. Barang siapa yang berperangai ataupun melawan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Jadinya Nabi Lut AS, bila mana orang kampung datang kat rumah dia, dia pun kata, innakum lata'tuna rijala syahwatan min duni nisa' bal antum qaum musrifun. Nabi Lut kata, kenapa kalian nak laki-laki ni juga? Sedangkan aku sendiri memiliki anak-anak perempuan. Meh, menikahlah dengan anak aku. Mereka kata, wahai Lut, kau pun dah tahu kami datang bukan pasal anak kau. Dan kami datang pasal mereka ni. Jadinya Nabi Lut kata apa? Bal antum qaum musrifun, kamu ni betul-betul orang yang melampaui batas. So kita takut kita ni tergolong dalam orang yang melampaui batas, dan Allah Ta'ala tak izinkan kita masuk dalam syurganya kelak. Na'udzubillah min zalik. Poin yang ke-6. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itulah dia orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan menjaga janjinya. So, mudahnya orang yang tidak memiliki sifat munafik. Sebab apa? Ayatul munafik salah. Dalam matan yang lain Nabi sebut ayatul munafik arba. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Tanda orang munafik ada 3, ada 4 Nabi kata. Kalau dia bercakap, dia bohong. Kalau dia janji, dia mungkir janji. Kalau dia beramanah, dia khianat amanah dia. Kalau dia marah, cepat-cepat kata-kata nista ataupun kata-kata negatif yang terhambur di mulutnya. Saya selalu bawa contoh mudah lah. Kita tengah bawa kereta, ada kereta sailang kereta kita. Syup, dia masuk tak bagi signal pula tu. Kalau kita baca Hisnul Muslim, Nabi kata, bila kamu terkejut, ucapan yang sepatutnya kamu sebut adalah, ya Allah, la ilaha illallah. Antara dua tu, ya Allah ataupun la ilaha illallah. Sebab bila kita sebut macam ni, setan betul lah dia ni. Dengar eh. Contohnya, biasa kita akan sebut macam tu. Ataupun kita biasa dengar orang sebut, tak guna punya setan. Sebab apa? Pasal dia pancung, kita tak bagi signal. Nabi kata, la ta'isas syaitan. Jangan kamu mencelakakan syaitan. Sebab bila kamu cakap macam tu, kabura. Syaitan akan menjadi besar. Dan lebih besar daripada rumah. Tapi bila kamu sebut, ya Allah, terkejut, ya Allah, tiba-tiba dia masuk, makanya tasaghara. Nabi kata syaitan akan menjadi kecil, lebih kecil seperti az-zubab, sepertilah lalat. Subhanallah. Jadi ini benda-benda yang kita nak kena check lah. Aku ni munafik ataupun tidak. Takut-takut senang sangat kita marah dekat orang. Ataupun contoh mudah, dalam rumah kita, adik kita ataupun anak kita terbuat cawan jatuh. Cing, pecah. Kalau orang lain, selain daripada anak beranak kita, kita pun kata, tak apa. Ada cawan lain, tak apa. Tapi kalau anak kita yang buat jatuh, subhanallah. Tak ada mata kau, wahai anakku? Subhanallah. Tengok pakai lutut kau, wahai anakku? Kita marah anak kita sampai anak kita pun tak mau dinner dengan kita. Merajuk. Ayah marah tadi, tak mau makan dengan ayah. Mak marah tadi, mak cubit tadi. Padahal cawan beli kedai RM2 aja pun. Betul tak? Tapi disebabkan kita nampak kesalahan tersebut datang daripada anak kita, yang kita rasa aku berkuasa boleh pukul dan hentam anak aku, makanya kita maki satu macam, kita pukul pun satu macam juga. Takut-takut dengan orang lain, bukan main penyantun kita, tapi dengan orang, ahli keluarga kita, kita bersifat keras dan kasar. Sebab tu Nabi ajar kita, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik dengan family kalian. Dan aku adalah orang yang terbaik dalam family aku. Maafkanlah. Baik. So patah balik kepada poin kita ini yang ke-6. Siapa yang menjaga amanah dia, siapa yang tidak memungkiri janjinya, makanya Allah Ta'ala akan memuliakan dia di dalam syurga Allah Ta'ala kelak. Ayat ke-33 ataupun poin yang ke-7, walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Itulah dia orang yang memegang teguh kepada penyaksian-penyaksian mereka. Setiap kali kita angkat takbir Allahu Akbar, kita pun sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersaksi tak di hadapan Allah? Kita kata, ya Allah, sungguhnya solat aku, amal ibadah aku, hidup aku, mati aku, hanya untukmu ya Allah, lillahi rabbil alamin. So kita bersaksi. Kalau betul-betul kehidupan kita nampak kita ni berpegang dengan persaksian kita, Tuhan kata, aku
akan muliakan kalian dalam syurga-Ku. Ha? Sebab tu setiap hari Jumaat tak puas-puas, tak putus-putus khatib pegang tongkat dan khatib pun kata sidang Jumaat, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Taala dengan cara kita melakukan apa yang Allah Taala suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Sebab apa? Khatib sebut macam tu setiap minggu pasal setiap hari kita ni bersaksi di hadapan Allah Taala. Aku nak berubah, nak jadi hamba soleh, nak jadi hamba yang soleh. Masalahnya, itulah. Kadang-kadang kita setakat cakap di bibir sahaja. Saya teringat kata Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah Taala, dia kata, kadang-kadang saya dah sebut dalam benda ni hari tu. Kadang-kadang kita memang tak berani macam Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, tapi perangai kita lebih teruk daripada Fir'aun. Nak solat, tak mau solat sudah. Nak puasa, tak mau puasa sudah. Tapi bagi tahu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Baik, poin yang terakhir yang ke-8, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Itulah orang-orang yang menjaga solatnya. Kita pun sebut. Hai. Tadi first kali cerita pasal solat. Penutup pun cerita pasal solat. Persoalannya, ada beza ke tak ada beza? Pasti ada beza. Yang pertama Tuhan bagi tahu orang yang menjaga call time prayers. Yang terakhir ini Tuhan bagi tahu orang yang menjaga kualiti di dalam solatnya. Ada beza ke tak ada beza, Reza? Kalau tak, orang sekadar solat dia kata, aku dah settle solat dah lah. Takkan nak kena azab pula. Tapi Tuhan nak bagi tahu ada orang yang solat tapi aku tak terima langsung. Bahkan saya selalu sebut hadis yang Nabi kata, anna rajulan yusalluna ila Allah situna ama, dia sembahyang 60 tahun kepada Allah. Walam yuqbalu walau wahid. Sekalipun Tuhan tak pernah terima solat laki tadi. 60 tahun sembahyang. Sekalipun Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu punca dia sama. Dia kelang kabut, tidak sempurna pada rukuk dan tergesa-gesa pada sujud. So, bukan Tuhan nak tengok kita solat ataupun tidak. Tuhan nak tengok kamu bila mana sembahkan solat pada aku, kamu betul-betul ikhlas, kamu betul-betul khusyuk ataupun tidak. Kualiti itu. Sebab itu, kalau kita belajar Hisnul Muslim, sebelum bagi salam, Nabi ajar apa kepada Mu'az bin Jabal? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhan, aku minta tolong sangat, tolong perbaiki amal ibadah aku. Maknanya kita harap Allah Ta'ala tingkatkan kita punya keimanan supaya dapat baiki kita punya mutu dan kualiti ibadah kita. Maknanya bukan sekadar bagi salam, settle, hurray, habis. Belum. Tuhan nak tahu, Tuhan nak tengok. Dalam solat kita, kita baca macam Nabi ke tak? Satu, satu, satu. Kita rukuk, kita bacaan macam Nabi ataupun tidak. Sampai-sampai habis bagi salam saja pun Tuhan nak cek lagi. Kamu berdoa macam gaya Nabi aku ataupun tidak? Ataupun kamu kelang kabut nak mangkit terus? Bukankah dalam hadis Nabi SAW sebut siapa yang dah settle solat, kemudian dia stay bagaimana kakinya masih terlipat, sanin ala rijlaihi, masih lagi macam tu? Sepanjang dia duduk macam tu, malaikat akan sebut apa? Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Tuhan ampunkan dia, Tuhan kasihankan dia. Tapi kadang-kadang kita kelang kabut nak mangkit. Pasal kita rasa, settle, habis. Lainlah memang kita ada hal. Tapi tak ada hal pun kita nak bangun, main telefon, balas mesej, tengok komen Facebook. Kalau tak balas tu berasa macam tak damai hati ni. Subhanallah. Ha? Padahal Nabi kata siapa lepas solat dia baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khattat khatayahu, khuttat khatayahu walau kana misla dzabadil bahr. Atau kama qal, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Tapi kita rasa balas mesej itu lebih dapat mengampunkan dosa kita daripada kita bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penutup ayat 35 Tuhan kata ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itulah yang aku nak muliakan di dalam syurga-Ku kelak. So mudah-mudahan daripada tadabbur kita hari ini, 88 sifat yang telah disebutkan oleh Allah Taala dan juga yang telah dibacakan oleh saya sebentar tadi ada pada diri kita, makanya Allah Taala muliakan kita di syurga kelak dan Allah Taala bagi bahagia kepada kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari itu saya ada sebut benda ni di sebahagian surau, tiba-tiba ada orang angkat tangan. Ustaz, daripada 8 yang ustaz sebut tu, saya memang berasa ada 1-2 benda saya tak boleh nak buat lah ustaz. Macam mana? Adakah dengan 1-2 benda yang saya tak buat tu Tuhan tak akan muliakan saya di akhirat kelak? Maka kita pun kata, setiap suatu urusan
yang kita nak Allah Ta'ala terima, maka mulakanlah dengan doa. Kalau kita rasa daripada 8 hal yang kita sebutkan tadi, 2 benda tak ada, maka doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala lancarkan urusan kita, dapat Allah Ta'ala bagi kita lakukan urusan tersebut. Contohnya, kita jaga awal waktu, Masya Allah. Kita tak menipu, kita tidak mungkir janji, tapi kita ada satu akhlak, kita kedekut piang. Tahu kedekut piang? Bakhil. Mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku sekeping hati yang mana mudah nak bagi sedekah dan juga infak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tuhan dah sebut waqala rabbukum ud'uni stajib lakum. Bila kamu minta, kata Allah aku mesti bagi apa yang kamu mintakan. So hadirin hadirat rahimakumullah, kalau 8-8 hal tadi kita duk sangka ada 1-2 yang tak ada dalam diri kita, doalah pada Allah Taala. Allah mesti tolong punya. Allah mesti bagi insya-Allah. Bukan insya-Allah, pasti. Doa yang confirm tak dijawab, 2 je. Kita pernah baca hadis tu, betul? Kita punya permintaan, ya Allah Ta'ala takkan bagi sampai bila-bila, 2 je. Apa benda? Doa di atas melakukan dosa dan doa minta diputuskan tali silaturrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, cantiknya isteri dia. Ya Allah, ceraikanlah dia, ya Allah. Supaya aku dapat berkahwin dengan isterinya. Takkan diterima. Ataupun nak melakukan dosa, Tuhan, malamnya aku nak merompak, lancarkanlah urusanku merompak, ya Allah. Tuhan takkan terima doa tersebut. Ha? Begitu juga dengan orang yang isti'ajal. Sahabat tanya, "Wamal isti'ajal ya Rasulullah?" Siapa yang kelang kabut dalam berdoa? Nabi kata ciri-ciri orang yang kelang kabut dalam berdoa, ucapan dia begini, "Qad da'awtu falam ara yustajabuli." Aku ni dah doa cukup lama dah, tapi aku tak nampak langsung Allah Taala mustajabkan doa aku. So Nabi kata kalau ada orang yang bercakap macam tu, dia adalah orang yang tergesa-gesa di dalam doa dan permintaan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan seramai ini Allah Ta'ala sandingkan kita di dewan ini. Kita harapkan Allah Ta'ala sandingkan kita juga di dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan kuliah ganti pada malam ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak, walaupun kuliah bermula lambat, tetap juga kita sudi dan nak tunggu. Mudah-mudahan atas kapasiti kesabaran kita yang kita pamerkan kepada Allah sekitar setengah jam tadi, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di padang mahsyar kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka sallam. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.